What's up, Pino Squad? It's your boy Paul and Billy. Welcome back to another video. Hope you had an amazing, happy day. Yes, I'm so excited because this guy is going to hunt cobra. According to the thumbnail, there is a cobra. Boom! You people requested for the second part of this video. There's a lot of people requested for this video, and I'm so excited that I'm gonna do this video without any problem. I cannot give a shout out because there are so many. This is the first video I've ever seen you guys requesting so much. So watch me doing this. Bener ini, lihat tinggi banget dirinya, raja naga. Oh, in a squad, this is the tallest snake I've ever seen in my life. What? Yo, that snake is big. Wow, now look at this paradise. Oh my god. Pretty cool, right? Hey! 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 I love this! Not only the snake, the Indonesian is good. We look like the same guys, we have the same characteristics, we have things that are resembling Africa and Indonesia. So that's why I love your country. It's like I'm watching my own country right now. I am Indonesian. Rap Indonesia. Alright, this is where we left them yesterday. They were building a tent for camping. Soon I will find. I know I am close. I know I will shine. They spend the whole day in the bush. One day soon I will fly. I know I am free. I'm feeling alive. Take me back to the jungle. Wow, it's a drone footage, bro. That's beautiful. This God created the land same way, like the way you look at Indonesia, that bush, there's no difference between Africa here. Hanya wana teh pae. Soalnya anu ngangona ke Bali. Bergaya si dia. Pas balik-balik ka dia geus pae. Geus pae dipacak orang. Titik-titik di mana King Cobra yang gigit sapi dan sapinya mati itu di sini. Sapinya mati di sini. Kejadian berapa bulan yang lalu, Mang? Ya, sekitar... Udah lama? Udah lama, 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih ya? 3 bulan lebih. Oh, berarti pas Amang dapat King Cobra yang... Yang itu, yang kecil itu. Yang kecil yang itu. Yang kurus itu. Berarti sebelumnya? Sebelumnya. Kejadian sapi gigit tuh? Kejadian sapi di patut ular. Oke. Okay. Berarti Amang dapat King Cobra yang kurus yang kemarin itu juga di sekitar sini? Sekitar sini. Di daerah sini. How do they trap those snakes? Okay. How do they know that this place there is a snake? And they go there and catch it. Udah tinggal cari aja di mana biasanya king cobra besar yang sering terlihat di sekitar sini itu bersembunyi. Nah, mudah-mudahan di jam-jam seperti ini, di mana ini adalah jam mereka berburu, bisa memudahkan kita untuk mencari dan menemukannya, ya. Karena kalau misalkan kita datang ke sini malam atau sore itu susah karena pasti mereka udah balik untuk masuk ke sarangnya, sarang atau areal tempat mereka emang tidur. Jalan, lanjut. Let's go. Let's
go get them. She gonna get them. Oh, they are going to get you. Area luas nih. Iya. Ya kan? Atas kebun, bawah pari kecil di sungai. Iya. Ini biar gampang. Panji sama Mang Pardi, kita eksplor pinggiran atas. Mang Kapa sama Alfri, eksplor pinggiran bawah. Cek ya, jelajahin. Karena nih nggak akan jauh dari air biasanya kalau jam-jam segini. Karena aktivitas ular tuh nggak terlalu bisa di tempat terbuka dan panas banget. Ya, siap. Oke. Okay? Jadi gua di atas, kalian di bawah ya. Ya kita pencar. Oke. Okay, they separated ya? Masih ada lubang. Ini bekas lubang. Oh, they drag through the hole. That's the hole, bro. Get in hand. Scared. I'm scared. Ular nih, Mang. Ular ya? Belum ular. Oh, dalam banget nih. Dalam. Bukan king cobra sih. Kalau misalkan lihat dari bekas sarangnya segede gini sih, paling kobra-kobraan kayak gitu. Kobra biasa ya. They are just searching everywhere. So, Indonesia snakes are like bats. They are everywhere. Too many, right? What if you're searching and it comes from your head? In the bag. What do you do? Biasanya di sini orang ini. Oh itu tuh, apa itu? Maya! Ah! Oh, they saw you! Wait! Ah! Bro, this snake is dangerous. Open the mouth. Oh, oh. No, dari mana dia? Iya, dari semak-semak itu. Enggak dari situ tuh tadi. Iya, iya, dari semak-semak. Keganggu. Iya. Langsung kan turun. Turun. Tapi feeling gua udah bener tuh. Gua dari tadi udah mikir, ini jam-jam segini emang waktunya mereka tuh ngumpet. Wow. Do you know how fast that snake is? Come on, man, don't joke with that. King Cobra yang kita cari, akhirnya kita temukan hari ini. Dan benar kan? Jadi aktivitas King Cobra itu ada di jam 9 sampai jam 11 siang. Dan biasanya mereka akan mulai menjelajahi areal-areal bersemak yang sejuk dekat air. Nah, kenapa mereka menjelajahi areal seperti ini? Karena posisinya adalah areal seperti ini adalah habitat untuk ular koros. Nah, biasanya ular koros itu berburu di sekitaran tempat-tempat yang seperti ini ya. Mereka mencari tikus dan burung. Nah, King Cobra sebagai predator dari ular lain, mereka. I like the way he is explaining with confidence. Makanannya ada di sekitar. You know that good can make you a meal in 2 minutes. Jadi Panji coba explore semak-semak kayak gini nih di sekitar sawah. Yeah. Akhirnya benar. Satu King Cobra ukuran besar, ya. Tadi keluar dari situ dan kita temukan. Nah, untuk ukuran King ini besar sekali. Panjangnya sekitar 4 sampai 4,5 meteran ini. Kepalanya besar banget, lihat teman-teman bisa lihat di sana. Dan yang satu ini karakter tadi cukup agresif dan sempat menyerang juga. Nah, biasanya selain mencari makan, mereka juga berjemur ya. Berjemur. Nah, tujuan mereka berjemur adalah untuk membuat metabolisme sistem pencernaannya itu bisa lancar atau baik.
Karena kalau misalkan posisinya mereka tidak berjemur, karena mereka hewan berdarah dingin, mereka akan kesulitan untuk mencerna makanannya. Karakternya ini luar biasa banget, aktif dan sangat protek sekali dengan lingkungannya. Wah, lihat, bahkan beberapa orang yang ada di sini termasuk saya, ular ini terus membuka mulutnya untuk memperingatkan kita, warning bahwa aku nih hewan bahaya gitu, aku nih hewan bahaya. Tapi ular ini tuh sebetulnya tidak boleh ada di sini ya teman-teman. Yang jadi masalah adalah ini adalah tempat manusia bertani, sedangkan king cobra ini dengan ukuran maksimal sebesar ini dia masih menjelajahi areal sekitar sini. Kalau misalkan petani di sini tidak takut nggak masalah, cuma posisinya sudah terjadi konflik antara si king cobra dengan warga. Warga, iya. Dimana ada warga yang udah yakin bahwa sapi mati itu karena gigitan king cobra. Iya. Tapi kalau gigit orang nggak pernah ya, Bang? Nggak pernah. Nggak pernah ada korban ya? Belum ada korban. Iya. Kalau ke orang nggak pernah ada korban, teman-teman. Tapi kalau ke ternak sudah. Makanya ini nggak bisa nih, karena aktivitas orang-orang yang lagi traktor sawah apa segala macam juga tadi banyak lihat. Ini harus di rescue. Iya, rescue aja. Karung Pri. Cok. Kita dapat satu. Saya masih penasaran. Kayaknya di sekitar sini nggak cuma satu, masih ada beberapa king cobra lain yang mungkin masih bisa ditemukan. Karena mengingat warnanya juga, Pri, lihat Pri, sama ya. Warna yang kurus yang kemarin di ya, anterin Mang Pardi ke rumah, nggak beda. Ya. Emang lokaliti sini warnanya gini ya. Oke. Okay. Ini lihat badannya teman-teman. Oke. Okay. Wih. Badannya lihat teman-teman. Ini benar-benar gede banget. Tuh. Wow. Oke, okay. Kita coba angkat. Lihat. Ini. This is lihat reaksi serangannya ya, teman-teman. Lihat. How tall is that snake, bro? Look at. Wow. Oh. Oke. Okay. Sehat, Bang. Sudah. Respon, reaksi serangan, semuanya aman. Oke. Okay. Tinggal kita masukin ke karung, tapi sebelumnya biar aman, biar gak makan tenaga, kita coba untuk gunakan sesuatu hal yang mungkin gak semua orang punya. Kita bikin cooler ini agak tenang dulu. Lihat kalungnya, Pi. Look at this dude. Put in his mouth. Wow. How old is that one? 2, 3. Seperti masih ada ular king cobra lain yang masih beraktivitas sekitar sini. Cuma karena king cobra itu adalah teritorial, jadi Panji mungkin harus geser ke tempat yang lebih jauh lagi. Karena biasanya daya jelajah mereka itu sekitar 2 km dari areal di mana si satu king cobra ini ditemukan. Jadi mereka nggak ngumpul, Be. Iya. Karena kan mereka biasanya fighter. Oh iya benar. Ular fighter atau ular petarung. Dimana kalau daerah kekuasaannya mereka itu udah dimasukin area king cobra lain, ya. Mereka bertarung. Ya. Nah, makanya yang ini mending gini aja, Mang Kapak. Mang Kapak sama siapa? Pardi. Mang Pardi. Ya. Ini dibawa dulu. Iya. Ya. Dibawa dulu ke mobil. Karena ya, di mobil kan kita ada box. Oh iya. Ya, karena kasihan kalau misalkan sampai masih ditaruh di sini. Iya, panas. Panas juga kan? Suasana ya udah. Jadi, bagi tugas saja. Saya sama Alfri masih nerusin explore. Ya, saya masih penasaran soalnya. Heeh. Mang Kapa sama Mang Pardi balik dulu ke mobil. Ntar ke sini lagi. Boleh, kalau mau ke sini lagi. Ya, ini dibawa dulu aja mumpung belum terlalu jauh, Mang. Iya. Ya, kasihan juga. Ya. Kalau misalkan saya dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah berarti emang targetnya udah dapat di satu ya. Nih. Oke. Okay. Ya, teman-teman semua. Kita udah berhasil mendapatkan seekor king cobra yang memang sering
terlihat di sekitar daerah sini. Bahkan diyakini bahwa King Cobra ini pernah menggigit sapi hingga mati. Ini atau bukan tersangkanya, Panji yakin kalau ini tersangkanya. Yeah. Kenapa? Karena areal di mana sapi itu mati ada nggak jauh letaknya dari sini. Yeah. Berarti kan teritorinya dia. Yeah. Udah pasti dia nih pelakunya. Oke, okay, kalau gitu kita bagi tugas, maka Pak tolong ini dibantu untuk bawa. Ya. Kita lanjut. Oke, okay, teman-teman. Ini kadung masih siang juga. They finish? Kita masih punya kesempatan buat bisa explore area lain. No, they just starting, bro. Ya, setengah-setengah. Ya, benar. Yuk. Kita jalan. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Go. They caught one already. They're still hunting, right? Oh, come on, man. That's enough. Wow. Whenever I look at the climate like this, like the look of the country like this, I feel so happy. They put this water here, it was not there, right? Damang, man. Alhamdulillah. Garap. Naon ini dia? Kalah orang. Kalah orang. Aduh. Bewarana cina. Loba orang kobra gede emang dia. Oh, iya dia malahin beja deh ya tuh. Nyanya. Ah, liang-liang. Kobra banyak di sini. You seen the cobra? Have you seen this cobra? Oh, sampai di papetin bro. No, I didn't see any cobra. Ah, bisa mah. Anu gede banyak banget emang. Yeah, that you don't find them there. I like the way they hunt them there, seriously. Udah, berarti fix. Memang area ular. Biasanya di mana masuk lihat, Mang? Biasanya di mana lihat yang gede? Bukan sama di lubang-lubang ya, malam. Oh, daerah berarti daerah jajaran dia emang ya? Kan bener kan? Bener. Ya udah. Fix, kita udah susuri ini aja. Ayo, bisa terus. Mang, dulunya, Mang. Yeah. Bang, non, Bang, dilanjut. Dulunya, Mang. Bye-bye. There's no cobra. Okay, let me pause this video a little bit. In case this snake bites one of his crews, I know he's expert. He can give first aid, right? But if he doesn't, if he bites, like, four of them, what they do, man? How did he learn how to catch these snakes? And these kids around him, man, they are not scared. I'm so scared here. My heart is blowing like... You hear that? Hey, guys, subscribe to my channel. I'm going to finish this video with you. But hey, I love this guy. If you're watching this video, come on. Comment in the section below and I can get your IG. Let's finish it. That's how they hunt. Gili banget, Pri! Aja, Pri! Oh, they saw you! This is where they started! Pusat! Wah, ini mah monster, ini mah! The snake is running at the front, bro! Ah, ini mah! Wih! Datang mau ambil, ambilnya ada di sana. Wah, man! Gila, gede banget, sumpah! Wah! Ini udah gak umum ini ukuran 5 meteran, Pri. Oke. Barusan kita lihat dia meluncur dari arah situ menuju ke arah sini. Nah, ini sumpah ini gede banget, teman-teman. Nah, ini King Cobra bukan King Cobra sembarangan nih. Dari mukanya Panji lihat karakternya jahat. King Cobra jahat nih. Lihat matanya. Lihat matanya, Pri. Setiap King Cobra sama karakternya? Enggak, beda-beda. Karakter King Cobra tuh beda-beda. Mereka tuh punya face kayak kita, kayak manusia. Oh. Wajah mereka punya karakter. This snake is so dangerous. Look at how it looks. Ini ekornya aja, gue pegang segini loh.
Buset, itu belum sampai ke badan dulu ya badannya. Gede banget ini King Cobra ya. Tapi ini asli, ini King Cobra nakal ini. Nakal ini, nakal banget nih. Duh, lihat matanya sinis banget. Tuh, tatapan matanya sinis dan he's going to jump on you, bro. Matanya sinis. Ah, gua harus pakai ulti. Why is always doing like this? Even those wild hunting ghosts, they do like this. Guys do like this always, like, bro. Lagi kopi ya. Okay. Yes. Yes. Okay. Ini Panji harus ekstra hati-hati buat bisa nangkep yang satu ini. Karena posisi satu dia ditemukan di sekitar area rawa seperti ini dan ini benar-benar bikin saya susah ngelangkah dan suka menghindar dan susah menghindar kalau misalkan saya diserang. Dan ular ini benar-benar wish. Wow. Wow. Dan ular ini benar-benar yang wild banget sifatnya, yang karakternya juga enggak sebagus King Cobra yang awalnya dapetin tadi. Di mana King Cobra yang awalnya dapetin tadi itu cenderung lebih soft ya karakternya, walaupun menyerang juga ya. Kalau yang ini lebih cenderung dia wush, lebih cenderung dia benar-benar stay away, lebih menyerang dan nyigit. Dan Paji agak hati-hati karena lihat wajahnya King Cobra yang satu ini, mukanya ini terlihat lebih lihat lebih sinis. Dia punya mata yang sinis sekali. Baru-baru pertama saya lihat King Cobra matanya sinis kayak gini. Tapi kan baru lihat, King Cobra gini-gini ah. Oke. Okay. Lihat teman-teman. Ini, ush. Wow. Ini King Cobra hampir. Barusan teman-teman lihat. Ini King Cobra rasa pistol. King Cobra non teman-teman. Besar sekali lihat. No. Don't your friend, bro. Lihat teman-teman. How much is weight, bro? Ini gila ini. How many kg is holding? Ini lebih besar dari yang tadi pertama kita dapat ini. Gede banget. Put the step down. Ah. Bro, stop. Apri, ya. Coba tas lu buka, terus lu alihin kayak tadi. Kita lihat karakter. Gua pengen nebak what? Dia tuh seperti apa sih sebenarnya? What? Yo! Ush. Ngawur ini. Ngawur, King Cobra ngawur ini, Pri. Ngawur. This ayo, is the tallest snake. Ini ngawur Eva. Ini udah enggak bener ini, lihat. Tinggi banget dirinya. Raja. Yeah. Raja. Pucat al Pri langsung. What the fuck out there? Udah dapat gua pegang, Pri. How did you crush that? Daripada nyari penyakit kan? Udah, kita langsung tangkap aja, Pri. Pegang, Pri. Jangan lu karungin. Oke, kita rentangin. Apa dari sini? Rentangin. Lihat, teman-teman. Lihat. Wow. Wow! Bro, gede banget. Yeah, yeah. Raja. Wah, ini gila. Ini kan banget ini sih. Come on. No, that's not cool. Scared me. Udah tahu, udah pas paham ya, Pir, rentangnya. Ah, udah gak enak dipilih. Ini sedikit lelucon. It's funny. Di saat kita lelah biasanya ya, gitu, teman-teman. Agar bersemangat kembali. Tapi percayalah, apa yang Panji lakukan tidak akan membunuh Alpri kok. Saya sudah dengan perhitungan. Tapi tolong buat kalian jangan diikuti ya kekonyolan kita ini. Karena sangat berbahaya. He's washing your clothes, bro. Emang takut, Pri? He came clean, he came back dirty. That proves that from he's coming from work, right?
No, diam. 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 Hah? Diam. Diam. He just met that snake like diem. Right now. Okay, diam. And he's holding like this. How do you do that, diem. Bro? Diam. Udah, diam. Aman kok. Aman. Jangan di sini, nggak bagus, nggak aman. Ya, ntar malah kamu dibunuh. Diam. Oke. Okay. Ikut sana ya. Ikut shelter ya. Ya. Ngurus lu. Ikut ke shelter ya. Ya. Oke. Okay. Bro, yuk ke? Nggak boleh, udah. Nggak boleh rese. Eh, benar-benar nggak bisa diajak kompromi ular ini. Come on. Oke, okay. Walaupun dia ular yang nakal, tapi kita harus tetap rawat karena tetap King Cobra biar bagaimanapun. Jadi kita harus tetap bantu untuk pelestariannya. Apalagi ini ukurannya sudah sangat besar sekali ya, teman-teman. Oh. Ya, beri. You feed that like this and you miss him. Bro, that thing is tall and huge. Mang apa? Ini mang apa bantuin? Mang! Mang apa bantuin? Mang apa, mang apa, mang apa? Buru! Gede banget dia. Ya. Udah masuk ini, ya, Mas. Udah masuk kecil. Iya, makanya. Terus gimana dong? Makanya bantuin. Udah pegang aja bawah. Teng-teng aja dah. Udah bertiga. Gak akan bener udah. Taruh ya, kita gak... Lu bro, mana tahu gue bisa dapet yang segede gini. Ini belum buat nur sawah. Alpri, tuh emang kelakuan Alpri. Gak tahu ah, kalau tau sih gini mah. Udah bawa karung gede. Iya, gede banget bang. Badannya lihat bang. Ini bandingin sama Garaga waktu dulu gede mana? Ya gede ini bang. Who's gede garden ini, is that? Who's farm is Garaga that? Garaga pas kita dapat gak terlalu segede ini bang. Di bawah ini. Di bawah ini. Cuma dari segi kepala lihat. Kepala ini lebih nakal, Mang. Lihat mukanya, muka tengil, muka ngeselin. Lihat. Kalau Garaga kan mukanya ganteng. Kalau dia mukanya muka ngeselin kayak Alpri. Pri, Pri. Enggak. Kayak gini aja. Bang, apa pegang tengah? Ayo kita balik capek. Ayo. Mang, gini aja. Mang apa bawa lagi? Gua masih penasaran, Mang. Ini balik ayo lah. Lo kok gitu sih, Pri? Kok bikin semangat gue mudar? Ini atuh, di rumah ada berapa? Yang belum dilepas, 4. 4? Nambah 2 sama ini. Nambah 2. Sama ini tadi. Come on, man. Let it go. Karena gue taruh dimana kamar api. Sorry, udah. Where is he going to keep him? Masih banyak lagi kayak gini. Nah, Raja. Kasian warga, kasian. Banyak petani. Kasian ke api lah. Yang mus bisa siapa susah yang ngurus. Terus nih. Udah aja dah. Capek, udah gak kuat. Sama sih gua capek, cuma gua masih semangat. Ini kayaknya masih banyak ini. Hah? Enggak, soalnya sih ada yang gede, Pi. Dia penasaran dia. Gua penasaran. Ya, barangkali masih ada yang lebih gede lagi, teman Panji. Ini bener. Ini gila, ini spot edan banget gitu. Makanya ini di belakang kan hutan tuh. Kelihatan. Hutan lebat. Ya, yang jadi masalah adalah perbatasannya sama, berbatasannya sama sawah. Sama areal pertanian. Nah, ini kalau misalkan kita posisinya nggak dipindah, kita nggak rescue, ini malah bahaya, ntar konflik sama masyarakat dan khawatir malah gigit orang. Untung baru sapi yang kena ini, gigit. Yang kena gigit. Belum orang. Iya. Ya kan, untungnya baru sapi nih. Oke, coba mam, gue diginiin. Nah. Tuh. Gede ini, mang. Iya kan? Tuh, abang lihat tuh. Nih, pas dia ngembung-ngembung total tuh. Tuh. Gede ini, mang. Gede banget lu, mang. Mungkin yang dimaksud si Mang Pardi segede paha ini, Mang. Ya ini. Si Mang Pardinya mana? Belakang. Belum sampai ya? Sampai. Oh ya udahlah. Yuk, kalau gitu kita lanjut lagi. Erpin. Enggak. Udah enggak kuat. Kuat ah. Balik. Treknya ini. Oke. Karena Alpi nyerah dan memang mengingat kandang kita juga terbatas, masih belum ada tambahan lagi kandang. Di rumah masih ada 4 King Cobra Rescue yang masih harus kita rawat dan harus kita lepas liarkan. Ditambah tadi yang pertama yang udah disimpan duluan sama Mang Kapa ke base camp. Iya. Ditambah ini. Iya. Jadi kayaknya kalau misalkan kita cari lagi hari ini dan posisi kandang nggak cukup, kasihan juga kan. Iya. Oke, kita putuskan untuk kita break dulu hari ini. Next kalau misalkan memang masih ada laporan bahwa daerah sini masih ada, nanti kita siap luncur. Sini lagi aja, kandang gampang kita tambah. Iya. Tapi hari ini tenaga kita juga udah benar-benar kekuras semua. Karena dari kemarin kita udah jalankan agenda ini, gitu ya, misi ini. Oke, okay, Yuman.
Ini Panji bawa gini aja karena karungnya nggak cukup. Si Alvin kecil bawa karung, menon. Dekat inilah, nggak terlalu jauh, cuma 1.5 jam. Don't try this. I will not try this. But thank you so much for those who are doing this channel. Panji, Panji is his name. But dude, did you train to look after those snakes? Who gave you that heart, that braveness of doing that? I can't do it. Guys, go follow me on Facebook, Team Powers Uptown. Go follow me on Instagram right now, Team Powers Uptown, and Twitter @Powers. Thank you so much for watching. Subscribe if you're new. Peace. Bye.